pemberdayaan, pelatihan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, nah nanti di dalamnya ini ada keuangan pemberdayaan itu kayak apa? Mendengarkan pengembangan jiwa kewirausahaan, anak-anak bertanggung jawab di dalam desa ikut serta bersama membangun desa melalui usaha. Kemudian pengembangan kesadaran tanggung jawab perubahan dan pengembangan semangat kebersamaan. Ini juga jiwa perusahaan. Kemudian memupuk kreativitas generasi muda. Kemudian pendampingan dan advokasi sosial. Tentu sebentar pendampingan advokasi sosial. Taruna di desa ikut desa menjadi solid, desa menjadi maju, desa menjadi sejahtera dan desa menjadi berkah bermartabat. Pak Kades, selamat pagi. Saya akan mengadakan kegiatan 2020 nyok kenapa saya? Sintir apa pak? Kalau masalah nanti di ACC ini saya menjelaskan kepada Pak Ketua. Jadi masalah penetapan anggaran baik untuk fisik maupun pemberdayaan, kita ini sudah dipatok dari atas. Kalau tidak salah sekian persen ya untuk fisik, sekian persen untuk pemberdayaan, sehingga dibagi-bagi jatuhnya itu adalah untuk orang-orang sekolah. Memang Ketua Kantara itu mengusulkan ke saya, kalau bisa 15 atau 20 bisa saja, cuma memang itu karena sudah dipatok di sana dan sabar ya kan, mudah-mudahan nanti bertahap setiap tahun kan gitu. Saya pikir tolonglah itu yang pertama bisa juga itu hanya tapi itu impossible lah kan, gak mungkin lah itu kayaknya 10, cuma kalau bocornya dimana kecuali itu, pro jadi sama-sama gak dapet tuh. Belum pak, saya tegur nanti dong. Sudah berapa kali donor, Mas? Dua kali. Terus gimana? Ya, dengan dirasakan apa ini? Ya, dirasakan enak. Enak ya? Oh. Iya. Ada keluhan-keluhan enggak? Keluhan-keluhan enggak ya? Ada ya. Dari mana, Mas? Dari Karangjongeng. Karangjongeng. Apa itu? Pertemuan Karang Taruna itu membahas apa? Penyelenggaranya adalah Karang Taruna Kecamatan Tonjong di Purbayasa. Dengan materi bahwa ada sosialisasi HIV/AIDS dan rumah baca Al-Hidayah. Di mana rumah baca Al-Hidayah ini adalah hanya 21 provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk, yaitu kalau tidak salah Magelang, kedua adalah Brebes, yaitu Purbayasa. Rumah bacanya juga tuh satu provinsi. Makanya kami benar-benar mendukung sepenuhnya terhadap rumah baca. Itu umum apa untuk anak-anak sekolah? Untuk semua masyarakat. Di sebenarnya nanti batin ini sebenarnya ada bikin gedung itu pak jauh. Jadi itu. Tempatnya di mana? Tempatnya kebetulan ada di adalah rumah baca itu ada ditunjuk kebetulan dia ada anggota daripada Al-Hidayah. Jadi Al-Hidayah itu ada satu yayasan.
Yayasan Percetakan Nasional, ya, wakaf. Alhamdulillah Purbayasa ditunjuk saya tentunya, dan ini sistemnya marketingnya dan online, makanya banyak sebagai donatur-donatur yang online, dan ini bermanfaat buat anak-anak muda dan anak-anak TK sampai Jadi Jawa Tengah hanya dua. Dua. Berbes Purbayasa sama. Dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu UPN dan rumah baca, maka ditambah lagi dengan donor darah yang kedua kalinya. Ini donor darah sangat penting sekali buat manfaatnya buat masyarakat. Tadi kalau tidak salah hampir 30 orang yang donor darah. Terima kasih atas dukungan masyarakat dan datangnya tolong media. Masyarakatkan supaya dapat diikuti karena ini adalah hal yang sangat baik untuk membangun bangsa dengan tujuan desa Purbayasa. Terima kasih.